Selamat pagi, friend. Hari ini gue mau kasih lihat kalian tempat gue belanja makanan burung. Kebetulan stok makanan burung gue nih habis hari ini. Tapi perjalanan cukup lumayan, sekitar 10 sampai 15 menit. Enggak apa-apa, guys, karena di sana tuh makanan burungnya tuh kualitasnya bagus. Maklum gue agak bawel gitu loh kalau buat makanan burung. Dan yang kedua, murah. Maklum gue mama friend. Dan yang ketiga tuh komplit. Jadi kita gak muter-muter lagi nyari kesana kesini. Tempatnya juga keren deh, beneran. Kayak Indomaret. Apa ya, juga udah girang banget ini. Eta bang. Oke, sampai di sana ya, nanti gue tunjukin bener nggak nih omongan gue. Oke, friend, tunggu gue di sana. Sampai nih, friend. Alhamdulillah, ini lo tokonya nih, friend. Nih, tokonya. Halo, bro. Di sini tuh pagi-pagi udah buka. Jam 6 udah buka ya, bang? Udah buka di sini. Dan barangnya tuh baru semua nih, ini kroto nih. Krotonya baru datang tuh. Oh, krotonya masih segar. Kalau gue tuh paling bawel banget sama kroto sama jangkrik. Kalau gue milih kroto tuh yang penting nggak basah dan nggak bau. Jadi gua kalau mau beli itu pasti gua cium dulu rotonya dan nggak bau, nggak basah gitu kalau gua. Tapi biasanya gua nggak dikasih yang di sini, biasanya dikasih tuh, dikasih yang mana bang? Spesial gua tuh, gua biasanya ngambil stok buat 2 hari atau 3 hari biar aman. Kalau sebenarnya sih bisa buat seminggu, cuman gua masih nyari biar nggak bau. Ini nggak bau nih, kan kering. Kuat buat 2 hari 3 hari. Sebenarnya sih seminggu kuat, cuman gua kalau itu 2 hari 3 hari lah nggak bau lagi. Jangkrik dong. Berapa? Esa 2. Ini turunin nih jangkriknya. Dan kalau jangkrik nih, dia tahu lah modelnya jangkrik tuh gua miripnya kayak apa. Kering nih. Kering ya, yang penting kering. Jangan basah kalau gua itu. Kering. Karena kalau basah gua enggak mau. Soalnya isinya juga pasti basah jangkriknya dan pasti bakal gua buang gitu loh. Nah, ini nih dalamnya nih. Lihat deh. Benar kan kayak Indomaret? Tuh. Gua kan orangnya suka lupa mau apa aja yang dibeli. Jadi gua kalau di sini tuh enaknya gua pasti langsung nengok ke sini. Apa ya yang enggak ada di rumah. Nah, jadi gue inget, komplit kan? Apa aja ada. Kadang-kadang juga ada tuh di atas tuh. Dari BNR, Raja, terus apa lagi bang? Bos. Tuh, Ori. Halo guys, joki gue baru nyampe tuh, kampret dia. Lihat aja, bosnya mah udah dari tadi, udah keringetan, dia baru nyampe. Komplit lah di sini. Kualitasnya satu, gue seneng belanja di sini itu kualitasnya bagus. Yang kedua tempatnya bersih, komplit. Jadi gue nggak muter-muter. Yang ketiga murah bro. Jangkrik berapa bro sekarung? Jangkrik sekarang 55. Kalau di tempat gue itu sekitar 60 sampai 65. Beda 10.000 kan lumayan. Biasanya gue beliin pisang, tinggal nambah goceng dapat sesisir bro. Soalnya pisang sesisir itu 15.000. Kan lumayan ya, gak maklum hitungan emak-emak. Lumayan lah. Oke, gue lagi mau milih-milih dulu nih.
apa aja yang di rumah gue udah habis gitu. Yoi, taruh itu ya bang. Ini namanya cilung. Tapi gue gak main cilung. Gue mainnya cacing. Di sini gak ada cacing. Adanya di tukang ikan gue kalau gitu. Berapa? Oke, friend, udah kelar nih. Gue milih-milih belanjaan gue yang udah habis apa aja. Mau di total. Lumayan kayaknya nih hari. Berapa bang total yang belanja? 510 bro. Lumayan. Berapa? 514. Diskonnya 4.000 friend. Jadi 510. Lumayan, gak apa-apa. Oh iya, buat aku teh manis katanya. Benar-benar. Berapa? 500? 2, 3, 4, 5. Oh friend, lumayan kan, belanjaan gue aja gak segini. Gue kesini berapa hari sekali bro? 3 hari, 2 hari, 3 hari. Tuh, 2 hari, 3 hari sekali gue belanjaan segitu. Kalah belanjaan dapur gue. Tapi gak apa-apa. Demi, apa ya, kualitas makanan burung yang terbaik lah. Karena kalau burung dikasih makanannya yang kurang bagus, ngerinya sakit. Nah, kalau udah sakit, ribet loh merawatnya, makan duitnya juga banyak. Sampai gue pernah ke dokter burung. Iya bro, iya. Pernah ke dokter burung berapa kali kita? Dua kali ya? Nah, gara-gara burung tuh suaranya hilang. Makanya waktu gue bawa ke dokter burung, coba itu. Makanya kualitas makanan burung itu harus dijaga biar burung kita sehat. Oke deh. Sampai di sini ya konten YouTube gua kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye bye.